Manakah assassin yang paling ganteng dari semua assassin yang ada di daftar assassin? Langsung aja kita rating, let's go. Yang pertama ada Saber. Bentuk rambutnya ini kelihatan ganteng banget, tapi matanya nggak kelihatan cuy. Jadi ya gua taruh epic lah. Selanjutnya ada Alucard. Mukanya ini ganteng banget dengan rambut pirangnya. Dan ini dia udah punya pacar. Siapa hayu? Ini mah aku taruh mythic. Lanjut Jilong. Bentuk rambutnya mirip kayak Saber, dikuncir. Tapi ini warnanya berbeda dan mukanya lumayan ganteng cuy. Ini mah aku taruh legend. Lanjut Hayabusa. Kalau ini jangan ditanya lagi. Kalau nggak ganteng, nggak mungkin Kagura sama Hanabi kelepek-kelepek sama dia. Ya auto aku taruh glory. Lanjut Yusa Susushin. Ini mukanya mirip kayak opa-opa Korea dengan model rambut yang disanggul. Lumayan ganteng sih, aku taruh legend. Lanjut Harley. Adik dari Leslie ini masih kecil, mukanya udah glowing. Apalagi besarnya ya. Ini mah aku taruh mythic. Lanjut Lancelot. Kalau ini lebih ke arah cantik sih, bukan ganteng. Ya aku taruh warrior. Lanjut Hellcart. Mukanya udah kayak monster, berwarna hitam. Serem banget, aku taruh warrior. Lanjut Gusion. Kalau ini menurutku adalah hero yang paling ganteng di Mobile Legends. Gak ada kurangnya sama sekali. Ya aku taruh glory. Lanjut Hanzo. Ini ninja mukanya udah kayak zombie dan mulutnya ditutup masker. Ya aku taruh warrior. Selanjutnya ada Link. Ini muka dia bad boy dengan gaya rambut belah tengah. Ini ganteng banget, aku taruh mythic. Lanjut Pak Wito. Wah, ternyata si botak satu ini masuk juga role-nya di assassin. Ini mukanya sangar banget dengan model rambut, tentunya botak dong. Lumayan ganteng sih, aku taruh legend. Lanjut Amon. Emang buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Adiknya aja ganteng, apalagi kakaknya. Siapa lagi kalau bukan Amon, si pangeran Paxley, kakak dari Gusion. Ini mah aku taruh glory. Lanjut Yin. Ini mukanya lumayan ganteng dengan model rambut beda dari yang lain. Bagian belakangnya dikepang kayak cewek, tapi masih sangar. Beda banget sama Lance. Ini mah aku taruh mythic. Lanjut Arlott. Ini model rambutnya sangar banget, gondrong, berwarna merah dan putih. Tapi mukanya ini kok pucet banget. Belum makannya Bang Arlott. Ini mah aku taruh epic. Dan yang terakhir, hero baru yaitu Nolan. Ini muka dia ganteng banget dengan model rambut yang keren, belah tengah dan berwarna krim. Dan yang penting itu satu, dia udah nikah dan udah punya anak. Namanya yaitu Layla. Kapan lagi lihat bapak-bapak mukanya masih ganteng kalau bukan Nolan? Ini mah auto glory.